Tahi lembu memang busuk, akaun palsu kutuk Puteri Sarah, Datin Fatimah bagi setepik. Isteri kepada Datuk Yusof Haslam iaitu Datin Fatimah dipuji sebagai mentua idaman kerana sering ada di sisi Puteri Sarah Liana. Meskipun Puteri Sarah tak lagi bersama Syamsul Yusof, Datin Fatimah sentiasa memberi sokongan moral dan selamanya menganggap Sarah sebagai menantu. Terbaru, muncul pula pengguna akaun palsu meninggalkan komen mengkritik Puteri Sarah yang membuat video POV perangai mak-mak bila makanan bufet tak habis. Menurut akaun yang menggunakan nama Tahi Lembu, konten yang dihasilkan pelakon itu semakin hari semakin merapu dan memang patut diceraikan. Tak berdiam diri, Datin Fatimah tampil mempertahankan Puteri Sarah berkata menantunya itu dikelilingi dengan kasih sayang yang melimpah ruah meskipun tak bersuami. Malah, ibu kepada Syamsul Yusof itu sendiri mengakui dia selalu tapau makanan untuk cucu-cucu kesayangan. Four, memang setepik J Datin bagi. Sampai habiskan, apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.